dalam hadis sebut tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita tahu dan faham dan reti kelebihan orang yang sedang solat, Nabi bagi tahu dekat akhirat, kalau kita nampak orang yang sedang solat, kita sanggup tunggu 100,000 tahun orang tu solat pun kita sanggup tunggu. Kalau kita katakan dia sedang solat, kita tak lalu. Allahu 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 Allah. Salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُلْ عَدَّةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi subuh yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, yakni pada pagi Ahad, alhamdulillah, sekali lagi dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun untuk kita duduk di dalam sebahagian daripada majlis-majlis ilmu, ataupun kita katakan sebahagian daripada majlis-majlis zikrullah, yang mana majlis ilmu dan majlis zikrullah ini, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur berbanyak-banyak di atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, terutama dapat bersama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, satu solat satu waktu yang sangat-sangat digeruni oleh puak-puak kufar, sangat-sangat ditakuti oleh kaum Yahudi dan Nasara, sehingga mereka mengatakan kami tidak akan pernah takut dengan umat Islam sampai bila-bila, sehingga mana kami akan takut, kami akan gentar, kami akan respect, kami akan hormat, kami mula rasa kasih dan sayang kepada umat Islam apabila solat fardu subuh umat Islam ramainya seperti solat fardu Jumaat. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah Ta'ala izinkan kita, Allah Ta'ala gerakkan hati kita sebelum daripada kita bermuamalah sesama manusia, sebelum daripada kita bertebaran di atas muka bumi Allah. Mungkin ada selepas daripada kuliah kita pada pagi yang mulia ini cari rezeki, masuk kerja, berniaga, macam-macam urusan yang kita akan lakukan pada hari ini. Tetapi sebelum daripada kita melangkahkan kaki, sebelum daripada kita bermuamalah sesama manusia, pada pagi yang mulia ini kita dapat melangkahkan kaki kita di awal-awal hari untuk bersama-sama kita menunaikan satu tanggungjawab yang besar bagi kita, yakni solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, Ustaz ucapkan jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada Al-Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi yang telah memimpin ataupun yang telah mengetuai solat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah kita mengharapkan kita bubuh di dalam hati kita agar ibadat kita ataupun solat kita sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Kerana tidak ada dalil mengatakan ibadat kita diterima, tak ada. Atau ada pun sah dan batal kita boleh tahu. Kan? Macam orang katalah, orang tanya pada kita, ni buat apa ni buat doa selamat, buat yasin ni?
Kan? Buat tahlil ni, mana ada sampai pahala pada si mati? Jawab dengan dia balik. Kalau nak cerita sampai ke tak sampai ke, siapa boleh berani garanti semayang kita tadi tu Allah Ta'ala terima? Ada orang boleh berani garanti? Tak ada. Kan? Tapi kita buat tak? Buat atau tak buat? Ada pun sah dan batal, kita boleh belajar dalam kitab. Kan? Tak menghadap kiblat, belum masuk waktu, menanggung najis. Lepas bagi salam je nak ambil anak kunci dalam poket, tengok alamak, ada cicak mati. Tengok ada cicak mati. Ulama kata batal ke solat tadi tu? Bukan batal, tengok dulu. Anggaran dia panggil dalam kitab fiqah ijtihad ataupun zon kita. Agak-agak kita berat sangka kita, cicak tadi tu dia ada lepas kita beri salam ke waktu dalam solat dia ada lagi. Atas kita. Oh, kita pun rasa ustaz, saya yakinlah ustaz. Cicak tadi tu ustaz, bangkai tadi tu ustaz, waktu saya rakaat pertama, kedua tadi pun dah ada ustaz. Maka wajib kita kena keluar, pergi buang balik bangkai cicak tersebut, kemudian bersihkan sikit-sikit apa yang patut dalam poket kita, baru duduk dalam sembahyang kembali. Tak batal wuduk lah, jangan pergi ambil wuduk pula. Kan? Wuduk tak batal. Tetapi kita kena bersihkan. Ah, itu kita tahu. Tapi amalan kita diterima ataupun tidak, wallahu a'lam. Ulama sebut apabila kita nak tahu amalan kita terima ataupun tidak, waktu pertama kali kita duduk di alam barzah, kita duduk di alam kubur, pertama kali kita disembahyangkan, kita dimandikan, kita dikapankan, kita dikebumikan, pada waktu itulah kita boleh tahu sejauh mana amal ibadat kita diterima ataupun tidak. Alhamdulillah, ustaz ucapkan jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan, Surau Jumaat Al-Ikhwan, Taman Samudra ni. Ustaz rasa kali terakhir ustaz datang tahun lepas rasa. Kan? Kali terakhir waktu jamuan Aidilfitri. Ah, ni pun nak jamuan Aidilfitri dah ni tuan-tuan. Setahun sekali ustaz datang. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada dulu rasanya belum dapat anak lagi rasa dulu. Kan? Sekarang dah ada anak seorang dah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, apa? Orang panggil ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ataupun orang panggilkan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, hendaklah kita uruskan secara baik ataupun secara yang dianjurkan oleh syarak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah kita akan kupaskan satu tajuk yang sangat istimewa pada pagi yang mulia ini. Berjemaah tanda kekuatan bagi umat Islam. Berjemaah tanda syiar. Sehingga kan di dalam semayang kita, dalam berjemaah kita, ulama' buat misal, semayang seorang khusyuk ke semayang berjemaah khusyuk? Adat kata semayang berjemaah. Tapi dalam kitab pedoman solat berjemaah, karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah, dia cerita apa tuan-tuan? Kalaulah ada orang datang pada kita, dia kata, saya ni semayang berjemaah, saya tak khusyuk. Saya semayang seorang baru saya khusyuk. Apakah perbuatan terhadap diri orang tersebut? Syarak kata, walaupun dia semayang dalam keadaan seorang diri, khusyuk berbanding dengan dia datang semayang berjemaah tak khusyuk, tetap juga diutamakan bagi diri dia untuk datang berjemaah. Tetap juga. Ini nak kata ni. Kan? Nabi sebut dalam satu hadis, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bisaba'in wa ishrina darjatan. Nabi sebut, orang yang sembahyang berjemaah, sembahyang berjemaah ni kena ada ilmu jugalah. Bagus, ustaz tak nafikan datang berjemaah. Kan? Alhamdulillah, seronok tadi tengok tuan-tuan. 4 saf, 5 saf. Kan? Tak berganjak pun jemaah-jemaah kita. Tunggu imam wirid tu. Susah nak dapat ni tuan-tuan. Kalau kita pergi masjid mana-mana, surau mana-mana, lepas je habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis bertembiaran. Tak apalah, kita baik sangka lah, kata ada urusan, ada uzur. Tapi susah nak dapat untuk dudukkan seperti mana saya tengok sebentar tadi. Tahniah lah tuan-tuan. Seronok tengok orang wirid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi imam, ni kita nak buat contoh. Kan? Tuan-tuan jadi imam, tuan-tuan nak orang balik lepas daripada salam ke tuan-tuan nak minta tolong suruh jemaah tunggu aminkan bersama-sama dengan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jadi imam, nak tunggulah ustaz, seronok tengok kita pusing belakang tu orang ramai. Macam itulah imam pun, dia berharap supaya apa? Jemaah dia tidak lari.
Tuan-tuan, doa ni habis daripada sembahyang ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, satu amalan yang sangat-sangat mulia. Dan amalan ini ulama-ulama kita telah buat, ambil daripada dalil ataupun hadis dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting. Doa ni waktu Ustaz duduk dalam kuliah Al-Habib Ali Zainal Abidin di Putrajaya. Al-Habib kata apa tuan-tuan? Doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan ditolak oleh Allah. Confirm Al-Habib Ali Zainal Abidin kata. Confirm akan diterima. Confirm. Sebab tu kita umat Nabi Muhammad kalau buat maksiat, kenapa Allah Taala tak bayar cash? Ada yang merompak, ada yang judi, ada yang zina, ada yang zalim orang, ada yang bunuh orang, kenapa tak dapat cash? Berbanding dengan kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, cuba tengok cinta sejenis ya, kejap dia terbalik. Berapa ramai kaum kita hari ini cinta sejenis? Kan? Siap berani lagi dah buat spanduk hidup LGBT. Ha, ni. Kan? Hari ni dah ada orang berani dah, tapi kenapa Allah Taala tak bayar cash dengan lebih teruk? Nah, setakat puting beliung, setakat terbalik-terbalik pokok, kenapa tak jadi macam kaum Nabi Lut? Kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala jaga kita. Ingat, doa setiap daripada hamba manusia ni tuan-tuan, Allah Taala pasti kabul, terutama umat Nabi Muhammad punya doa. Allah Taala rakamkan dalam Al-Quranul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah doa kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Ini ulama pecahkan. Perkenankan tu macam mana ustaz? Sampai sekarang saya minta Allah Taala tak bagi. Ulama sebut waktu ustaz mengaji dalam Al-Habib Ali Zainal Abidin dalam kitab Muhtasar Sahih Bukhari, Al-Habib sebut apa tuan-tuan? 5 benda Allah Taala kategorikan doa kita. 5 bentuklah bahasa kita. Kita minta tu yakin Allah Ta'ala terima. Yakin. Cuma dipecahkan 5 kategori. Yang pertama, apa yang kita doa, apa yang kita minta, yes, Allah Ta'ala bagi pada kita. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, engkau selamatkanlah perjalanan aku ni, nak balik raya ni, ya Allah. Nak balik Aidilfitri ni, ya Allah. Nak balik kampung, ya Allah. Kau selamatkanlah perjalanan aku pergi dan balik. Tengok, Allah Ta'ala bayar tak pada kita cash? Dapat tak tuan-tuan? Dapatlah. Kalau tak dapat, selamat tak jumpa dengan aku pagi ni tuan-tuan, kan? Tak jumpa, kan? Mungkin qalu inna lillah ke, sakit ke, wallahu a'lam lah. Nah, nak cerita Allah Taala terima tak, Allah Taala dengar tak, Allah Taala kabul tak? Kabul. Ini kata pertama sekali, apa kita minta? Ya Allah, ya Tuhanku, ni ha hujan lebat ni, ya Allah. Nah, habis ni jatuh-jatuh buah kelapa, pokok kelapa ni, ya Allah, kau redakanlah. Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala dengar, maka reda sikit hujan. Contoh satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa mungkin tak dapat hari ni, mungkin dapat besok. Ibu-ibu doa besok, ibu-ibu doa hari ni, mungkin besok tak dapat, minggu depan dapat. Mungkin doa hari ni, minggu depan tak dapat, next month dapat, bulan seterusnya. Ulama sebut doa yang kita minta tu cuma cepat ataupun lambat, kita tetap akan dapat doa tersebut. Kategori yang kedua, bagai yang kedua, pecahan yang kedua, kita tetap akan dapat. Tetapi kata ulama, cuma cepat atau lambat. Hari ni minta, mungkin Allah Ta'ala tak bagi, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan kata ulama, mungkin doa kita tadi tu kita dah lupa dah yang mana kita pernah minta pada Allah Ta'ala, waktu tu baru Allah Ta'ala bayar pada kita. Sampai kita dah lupa dah, ya Allah ustaz, dapat cucu ustaz, menantu-menantu saya ustaz, 3 orang, 3-3 belum ada anak lagi ustaz. Ya Allah, seronoknya ustaz. Sampai dah pernah lupa. Contoh. Nah, sampai dah pernah lupa. Minta Allah Ta'ala selamatkan perjalanan pergi balik. Allah Ta'ala lindung kita daripada kemalangan, daripada aksiden. Nah, kata ulama, mungkin di saat kita dah lupa dah doa yang pernah kita tadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waktu itulah baru Allah Ta'ala bayar pada kita. 2. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa jangan lupa. Nah, berdoalah banyak-banyak. Kita nisbah doa ni, nisbah berminta-minta ni, kita merayu-merayu ni, nah, ha, kalau bahasa kita panggil apa? Menempel-menempel ni tuan-tuan.
dengan makhluk, dengan manusia, orang tak suka kita minta-minta banyak kali. Kan? Datang, bah-bah RM10 bah, anak kita contoh. Nah, dah habis SPM, dah boleh sangat kerja pizza part time ke sekarang macam-macam kerja. Nah, macam-macam boleh kerja tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. KFC lah, kan? Ada yang kerja kedai makan, ada yang buat bisnes online. Tapi jenis contoh lah, anak kita ni pemalas ya Rabbi. Nah, bukan cacat, bukan motor tak ada, bukan kereta tak ada, memang malas. Hari-hari bah RM10, bah RM10, bah RM10, bah RM10. Cukup 2 bulan fed up kita. Nah, sebab apa? Sebab anak kita mampu untuk cari rezeki. Tapi nisbah kita dengan Allah Ta'ala, dia tak macam tu. Lagi kita berhajat, lagi kita minta, lagi kita bergantung pada dia, lagi Allah Ta'ala suka. Tak minta pula ulama' kata kita seolah-olah sombong. Macam sempurna dah kita ni, macam perfect dah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bangkit belakang. Yang lebih menyedihkan tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kan? Lebih menyedihkan. Kadang-kadang tak heran, tak peduli orang duk bangkit semayang masbuk tu. Duk lalu depan orang melintang. Buat tak reti ya? Kadang-kadang lah. Nah, wallahualam lah di tempat kita ni. Nah, dia ada urusan, tak nafikan lah ada urusan pun. Tapi jangan sehingga kita melintangi di hadapan orang semayang. Melintangi ni sekadar mana? Sekadar orang tu nak sujud. Nah tu. Nah, kalau melintangi kita semayang kat sini, dia dekat depan dia lalu, tu tak ada masalah. Melintangi sekadar dia sujud. Kadang-kadang kita tengok orang yang bangkit semayang, dia lalu selambut. Dalam hadis sebut tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, kalau kita tahu dan faham dan reti kelebihan orang yang sedang solat, Nabi bagi tahu dekat akhirat, kalau kita nampak orang yang sedang solat, kita sanggup tunggu 100,000 tahun orang tu solat pun kita sanggup tunggu. Kalau kita katakan dia sedang solat, kita tak lalu. Katalah contoh 2 rakaat tu 100,000 tahun dia semayang. Mana ada tuan-tuan? Tapi nak buat gambaran. Orang tu semayang lamanya berdiri 100,000 tahun. Kita tahu tentang kelebihan semayang, kita sanggup tercokoh duduk je, biarlah ustaz. Tunggulah, saya sanggup tunggu ustaz 100,000 tahun sebab orang tengah semayang. Tu Nabi bagi tahu. Tapi hari ni kadang-kadang daripada kalangan kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, sampai melanggar daripada hakikat yang sebenar, syariat yang sebenar, kita lalu di hadapan orang semayang. Tak tu jaga betul-betul. Nah, dalam keadaan kita ni tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kita habis solat, lepas kita berdoa, tengok kalau ada orang solat tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, lari sikit. Nah, jadi yang ketiga tuan-tuan, kelebihan yang ketiga, doa yang ketiga yang Allah Ta'ala akan terima, nah, yakni kita katakan doa itu ditukarkan kepada perkara yang lebih baik. Nombor satu tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bayar apa yang kita nak. Nombor dua tadi, Allah Ta'ala bagikan doa yang kita minta tu mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tulat, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Sehingga kan kata ulama', kita dah lupa doa tu pernah kita minta pada Allah Ta'ala, waktu tu baru Allah Ta'ala balas. Dua. Yang ketiga, Allah Ta'ala tukarkan doa kita tadi tu kepada perkara yang lebih baik. Kan? Boleh jadi kita rasa benda tu baik bagi diri kita, tapi sebenarnya buruk di sisi Allah SWT. Kita tak dapat apa yang kita minta, tapi Allah Ta'ala gantikan kepada benda yang lebih baik di sisi kita dan juga terlebih baik di sisi Allah. Saya buat contoh sahabat saya seorang. Kan? Saya ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kuliah merata tempat. Jadi ada seorang sahabat ni lah, datang jumpa saya lah. Dia mak dia. Perempuan lah mak dia. Saya kuliah macam ni. Rupa-rupanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, nak kata dunia ni kecil. Jemaah wanita tu, jemaah muslimat tu tuan-tuan, yang saya mengajar di satu masjid ni tuan-tuan, di Selangor ni, rupa-rupanya dialah yang pernah bawa saya dulu waktu saya kecil-kecil pergi sekolah agama. Dia ambil saya dekat rumah, dia bawa kereta, mak saya minta tolong dia tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, bawakan saya ni tadi pergi sekolah agama. Dia datang jumpa saya tuan-tuan, meniti air mata saya. Dia tak sangka saya boleh jadi macam ni. Bukan kita kata diri kita baik, tapi terpancul di lidah dia tuan-tuan, dia kata apa? Nazri, kalau makcik tahulah, makcik tak doakan anak makcik SPM straight A. Terkejut saya. Apa pasal pula makcik? Bukankah bagus straight A tu?
Sekarang ni Nazri tahu tak, makcik, anak makcik ni belajar dekat luar negara. Nah, dekat Bristol anak dia belajar, luar negara lah, sebelah barat sana tu. Sampaikan satu hari makcik call anak makcik ni tadi, engkau kenal lah. Nah, tapi saya tak sebut lah pada tuan-tuan. Makcik call anak makcik ni, makcik nak pergi tengok dia. Makcik nak pergi ziarah dia waktu dia belajar. Kau tahu apa anak makcik ni jawab? Ni makcik ni cerita kat saya. Saya rapat lah sama batch dengan anak dia. Makcik ni bagi tahu kepada saya, anak dia bagi tahu, mak tak payah senang-senang lah, mak tak payah susah-susah lah nak datang. Saya tak senang lah mak nak layan mak dekat sini. Saya banyak kerja. Mak duduk je lah dekat Malaysia tu, saya sibuk. Sampaikan mak dia cerita dekat saya, menitik air mata. Kalau tahulah macam ni Nazri yang akan berlaku, makcik tak doakan SPM tu berjaya. Itu orang sebut pada kita tuan-tuan, kita minta pada Allah Ta'ala yang terlebih baik. Jangan ikut hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita nak anak kita berjaya. Boleh jadi anak kita berjaya tadi tu tadi, dia derhaka pada kita. Boleh jadi anak kita berjaya tadi tu, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Allah Ta'ala tarikkan taufik dan hidayah kepada dia, dia duduk ke dalam keadaan istidraj, dia duduk dalam keadaan Allah Ta'ala murka dia. Wal-iyazubillah min zalim. Lepas tu kita minta anak-anak kita, ya Allah, kalau itu yang terbaik, ya Allah, engkau berikanlah, maka baiklah bagi diri aku. Kadang-kadang kita tak tahu, tuan-tuan. Kan? Macam adik anak beranak kita lah. Kita ada anak 4 orang. Ingat, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, jangan membanding-bandingkan kelebihan anak kita dengan anak-anak yang lain. Tegur supaya jadi lebih baik, itu lain cerita. Tapi kalau bagi tahu, kau tengok ni, Alung ada PhD, Angah ada master, Kak Ci ada PhD, engkau ni yang last sekali ni apa benda pun tak ada lah. Kita kata macam tu. Nah, pelajaran ni tuan-tuan penting, tetapi dia bukan jadi kayu pengukur. Nah, ulama kata tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, sebab apa Allah Ta'ala buat hikmah macam tu? Boleh jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, 3-3 orang anak kita yang pertama ni tadi tuan-tuan, apabila ada sertifikat, besok seandainya kita tua, seandainya kita uzur, seandainya kita tak larat dah tuan-tuan, ketiga-tiga ni sibuk dah. Minta tolong Alung nombor 1, mak minta maaf lah mak, sibuk lah mak, ada kerja banyak. Telepon anak nombor 2, telepon anak nombor 3. Rupa-rupanya anak yang ada diploma ni tuan-tuan, yang cukup-cukup makan ni lah yang basuh berak kita besok. Kita tak tahu. Cukup-cukup anak kita ni lah nombor 4 ni tadilah, yang ke hulu ke hilir bawa kita pergi medical check up ke, bawa kita pergi klinik ke, bawa kita pergi hospital ke, bawa kita pergi dialysis ke. Dulu kita selalu membanding-bandingkan anak-anak kita. Rupa-rupanya Allah Ta'ala telah takdirkan kepada kita, yang 3 tadi ni sibuk walaupun berjaya, tetapi yang seorang ni tadi yang kurang berjaya dapat berbakti kepada mak dan ayah. Sebab tu tuan-tuan, kita minta doa tu yang terbaik. Jangan ikut hawa nafsu kita. Doalah, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya baiklah bagi engkau, ya Allah, bagilah kepada anak-anakku. Sebab betul tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, doa kita ni tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala tak bayar cash. Macam saya dulu, saya belajar Politeknik Shah Alam, saya ambil marketing business tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Dalam rumah sewa saya tu, saya cakap terus terang dengan tuan-tuan lah, kami orang lelaki duduk 20 orang. Biasa orang lelaki kan, duduk 20 orang tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang solatnya 2-3 orang. Saya ada kawan saya, dan saya yakin tuan-tuan pun ada kawan macam tu, sahabat macam tu. Kawan kita ni tuan-tuan, ya Allah, baca buku pun tidak, semayang pun tidak, tutup aurat pun tidak, tapi waktu periksa, waktu exam tuan-tuan, 4 flat dia Allah Ta'ala bagi pada dia. Sampaikan dulu kita ni tak ada ilmu, kita bubuh dalam diri kita, kadang-kadang macam kita bagi tahu pada Allah, kau ni tak adil lah ya Allah. Kita jahil dulu kan, kau ni tak adil ya Allah, aku ni semayang ni, takkanlah kau tak tolong aku. Kita dulu tuan-tuan, ya Allah, SPM kan, nah, kita buka A banyak pun. Ada orang cakap dengan saya lepas habis kuliah macam ni lah, ustaz berapa SPM A? Allah, SPM A tu orang kata tak cukup lah, adalah 1-2. Ustaz datang ambil pukul apa SPM? Saya dah pelik dah. Nah, ustaz ambil petang sikit dalam pukul 3. Patutlah ustaz, kalau ustaz datang pagi A tu ada lagi ustaz. Kurang asam betul tuan-tuan. Nah, dia boleh bergurau lagi kat situ tuan-tuan. Ustaz datang awal sikit, eh adalah. Nak ceritanya kita ni tak apa pandai sangat. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan bagi kefahaman pada kita. Ni Nabi sebut, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa Allah Ta'ala nak dia berjaya, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, reti dalam bidang agama, Allah Ta'ala bagi. Nah, kita duduk-duduk-duduk, kadang-kadang marah Allah Ta'ala. Bukan marah, kita jahil, tak ada ilmu. Lepas tu ulama' sebut, orang yang alim, dia kenal siapa orang yang jahil. Orang yang jahil, dia tak kenal orang alim. Sebab apa? Sebab orang jahil tadi, dia tak pernah jadi alim. Tapi orang alim tadi, dia pernah tak jadi jahil, confirm dia pernah jadi jahil. Sebab sebelum dia jadi alim, dia jadi jahil. Sebab tu orang yang jahil, dia tak kenal para alim ulama. Sebab tu dia boleh caci. Sebab tu dia boleh maki. Sebab tu dia boleh hina. Sebab tu dia boleh lontarkan pandangan-pandangan yang jijik kalau kita baca dalam Facebook dan sebagainya. Tetapi para alim ulama, tuan-tuan, dia kenal siapa dia orang yang jahil. Sebab tu dia malah nak layan. Nah, ulama ni dia tahu siapa dia orang yang jahil. Sebab apa? Sebab dia pernah melalui proses kejahilan. Sebab tu dia tahu. Duduk-duduk-duduk mikir, kenapa Allah Ta'ala tak bagi pada aku? Nah, Allah, kadang-kadang cukup-cukup makan 3.0, kadang-kadang 3.1 waktu belajar dulu. Member ni solat pun tak, baca buku pun tidak. Kita ni beria-ria lah baca. Rupa-rupanya Allah Ta'ala balas sekarang ni. Ha, ni baru sedar ni. Kita belajar, belajar, belajar. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tunjuk sekarang. Sungguh tuan-tuan. Kawan kita yang jaya tu yang tak solat dulu, wallahualam lah sekarang solat ke tidak, kita pun tak tahulah. Kita dah tak duduk dengan dia. Rupa-rupanya kita tengok Allah Ta'ala bagi keberkatan pada kita ni cukup, tuan-tuan. Nah, rezeki kita ni cukup. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kita tengok kawan kita kan ada grup WhatsApp sekarang ni. Tengok mula-mula dia meniaga pinggan mangkuk. Lepas tu meniaga pula kain. Lepas tu meniaga pula macam-macam barang. Maknanya, bukan kita kata meniaga ni tak bagus. Memang bagus, sunnah Nabi. Tapi kita tengok dia macam, kita tanya member-member, dia tak stable lagi tu. Nah, tak tahu kadang-kadang kerja macam ni, kena buang kerja. Rupa-rupanya Allah SWT tunjukkan pada kita sekarang ni. Lepas tu ingat, doa kita mungkin Allah Ta'ala tukarkan kepada bentuk yang lebih baik. 3. Nombor 4, doa yang kita minta mungkin tak dapat pada kita. Tak dapat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi pada siapa? Nak bagi pada zuriat kita. Nak bagi pada anak kita. Nak bagi pada cucu kita. Nak bagi pada cicit kita. Apa yang kita minta hari ini, tuan-tuan, tu Al-Habib sebut, pasti doa kita diterima. Cuma dipecahkan 5 kategori. Dipecahkan kepada 5 bagai. Nah, mungkin doa hari ini tak dapat. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi pada anak cucu cicit kita. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah aku sihat, ya Allah. Tuan-tuan, nikmat sihat ni penting, tuan-tuan, sungguh. Nabi sebut dalam hadis kan, ramai daripada kalangan umatku akhir zaman yang tertipu, yang alpa. 2 nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia, nikmat yang paling besar. Dalam matan, ni'matan yang magbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal-farahu. Mafhum dia, maksud dia, akan ada umatku di akhir zaman yang dia dapat nikmat ni, yang dia gunakan nikmat ni, yang duduk dalam tangan dia, tetapi dia lalai, dia alpa, dia tertipu. 2 nikmat besar pada dia. Yang pertama, nikmat sihat. Sebab tu nikmat sihat ni sangat penting, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi. Duit banyak pun kalau sakit, seolah-olah tak bermakna kehidupan. Kan? Tak bermakna, tuan-tuan. Nikmat sihat ni terlalu penting. Sehingga kan ulama pecahkan, kalau kita sakit ni, Allah tak nak tarik 3 bentuk dalam tubuh badan kita. 3 bentuk. Ya, sihat ni cukup-cukup penting. Tak ada benda lain terlebih sihat. Lagi-lagi kalau macam ustaz ni. Nah, penceramah ni, tuan-tuan. Suara ni, tuan-tuan, tak tahulah nak cakap bernilai macam mana, tuan-tuan. Sungguh. Ni suara ni boleh cakap ni dengan baik ni. Alhamdulillah, tak sakit tekak, tak batuk, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Dengan jelas kita boleh bercakap. Kalau serak-serak, susah, sakit tekak, batuk, ni suara ni. Banyak nikmat Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya ada daripada kalangan kamu bercadang-cadang, berangan-angan, nak kira, nak hitung, berapa banyak Tuhan dah bagi aku nikmat. Allah Ta'ala bagi tahu awal-awal dalam Quran, la tuhsuha. Kamu takkan mampu untuk kira. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat apa? Berapa ramai orang ada mulut, ada lidah tapi tak boleh bercakap? Kita alhamdulillah. Berapa ramai orang ada kuping, telinga tapi sifat pendengar tak ada pada dia? Kita boleh dengar, alhamdulillah.
Berapa ramai orang terbuka biji mata hitam dengan biji mata putih, tapi sifat pelihat dia tak nampak. Kita nampak. Ada tak orang buta terbuka mata? Ada. Tapi sifat pelihat Allah Ta'ala tak bagi pada dia. Berapa banyak nikmat kita dapat? Cukuplah nikmat malam, nikmat siang. Hei, nikmat malam, nikmat siang ni tuan-tuan, beruntung sungguh tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, kalau tidur malam 4 jam pun kita fresh, segar. Cuba tanya orang kerja kilang, kerja 7 malam balik 7 pagi, gedebak gedebuk gedebak gedebuk, balik sekejap duduk rumah pukul 9.30 pagi baru nak lelap nak tidur. Kadang-kadang dia bangun pukul 3 petang tu dia nak tidur lagi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nak tidur sebab apa? Tak berasa rehat yang cukup, tak berasa masa dia. Kalaulah bayangkan dunia kita tak ada malam, siang je memanjang, ataupun tidak ada siang, malam je memanjang, haru biru kita dibuatnya tuan-tuan. Berapa banyak nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ni, pada tubuh badan kita ni. Nah, tubuh badan kita ni tuan-tuan, ada rambut, ada misai, ada janggut, ada bulu ketiak, ada bulu kaki. Tuan-tuan cuba fikir, Allah Ta'ala buat kita ni cantik tuan-tuan. Kenapa bulu kening dengan bulu mata kita tak panjang eh? Kenapa tuan-tuan? Tak ada orang pernah panjang bulu kening ke? Ada orang panjang tuan-tuan? Nah ustaz, saya bulu kening panjang. Waktu saya bawa kereta, saya terpaksa suruh rumah saya gunting bulu kening saya ustaz. Tak ada tuan-tuan. Nah ni bulu mata kita ni tak pernah panjang. Siapa yang kontrol ni tuan-tuan? Kalau kata dah bulu ni semualah pakat-pakat duk panjang. Ada orang jawab dengan saya, ustaz, kita punya masa ni ustaz, dunia kita ni Tuhan tak ada. Puak-puak itis ni. Nah, semua berlaku sebab masa. Gempa bumi, banjir besar, puting beliung. Saya kata kalau sebab masa, tolong jawab soalan saya. Nah, kalau kata tak ada Tuhan, tak ada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu Wa Taala, satu kuasa tak ada. Cuba jawab dengan saya, macam mana kita punya bulu kening ni tak panjang? Suis mana yang ada tekan? Bulu mata kita ni kenapa tak panjang? Nah, bahkan cukur bulu kening pula haram tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Siapa yang kawal? Ada satu kuasa yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak nikmat. Tu tapak kaki tuan-tuan tu. Tuan-tuan hidup berapa tahun? 60 tahun dah. 50 tahun lebih, 60, 70, mungkin ada yang lebih. Pernah tak tuan-tuan pergi tukar tapak kaki tuan-tuan macam tayar kereta tuan-tuan? Ada? Ustaz, kejap ustaz nak ambil masa sekejap ustaz. Kenapa tu ajar? Nak pergi tukar ni tapak kaki ni ustaz, haus dah ustaz. Orang panggil geng-geng mangkuk ayun nama dia tuan-tuan. Nah, tak ada. 60 tahun. Tayar kereta kita sekarang paling lama boleh pakai berapa lama? 3 tahun lah ustaz. Produk dulu mungkin 5-6 tahun lah. Sekarang 3 tahun je habis dah. Nah, kadang-kadang expired date tayar motor, pakai ke tak pakai ke sampai expired date dia kena tukar. Tapi cuba tuan-tuan tengok tapak kaki kita berpuluh-puluh ribu kilometer. Daripada kecil kita sampai le ni, sikit pun tak pernah haus. Habis-habis teruk pun pecah-pecah je tumit kita. Tu nikmat Allah Ta'ala bagi. Nikmat air cukup lah, nikmat air. Negara mana yang boleh buat ni? Setitik air ni. Siapa? Jepun, Jerman, Amerika. Tak ada. Sampai sekarang tak ada orang boleh cipta air. Cuba bayangkan air Allah Ta'ala bagi pada kita. Tak ada air tuan-tuan, ya Allah. Syabas keluarkan notis. Taman Samudra 3 hari 3 malam tak ada air. Kecoh satu kampung tuan-tuan. Nah, tak duduk diam gitu, marah lori lambat datanglah, itulah, inilah, penatlah. 3 hari. Ustaz, tak payah 3 hari tak ada air lah ustaz. Sehari je tak ada air ustaz. Nak basuh berak macam mana? Lagi-lagi orang macam saya ni ada anak kecil. Nah, nak basuh pampers dia, nak buang pampers, nak bersihkan kemaluan dia. Kalau orang meniaga pula macam mana nak masak lauk tuan-tuan? Orang meniaga macam mana pula tuan-tuan yang rahmati oleh Allah nak buat air? Kita pula musim-musim raya ni tuan-tuan nak bersihkan rumah tak ada air. Allahu Akbar. Nah, nikmat air ni begitu penting bagi kita tuan-tuan. Yang paling penting apa? Nak berwuduk ah. Nak mandi ya. Nah, wuduk tuan-tuan. Kalau tak ada air macam mana nak berwuduk? Betul lah tukar tayamum. Kalau orang faham tak apa, orang belajar macam tuan-tuan tak apa. Kan? Tayamum ni 2 je anggota. Muka, tangan. Tapi orang yang tak belajar tuan-tuan, dia nak semayang dengan debu-debu tanah tu dia komor sekali tuan-tuan. Bukan dia kira pun. Dah tak belajar. Tak reti. Ini kata nikmat air ni terlalu besar tuan-tuan. Tak boleh kita hitung.
Banyaklah tuan-tuan. Matahari, bulan tu tuan-tuan, planet tu pusing ikut orbit dia, sekali pun tak pernah accident. Tu kapal terbang tu macam-macam sistem TV berpuluh-puluh ribu ada. Nak negara ni ada, negara dia pun berlanggar juga satu masa. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa tuan-tuan, satu planet, matahari tak pernah salah naik. Kokok duduk diam-diam 10 malam terang, tak ada. Kalau terang tu kiamatlah jawab dia tuan-tuan. Nah, bulan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama. Nah, kita duduk elok-elok pukul 10 pagi naik bulan, tak ada. Sebab tu nikmat terlalu terlalu banyak. Sebab tu ulama kata waktu kita sakit, nikmat kesihatan kita tu hilang, Allah Ta'ala tarik tiga bentuk. Yang pertama sekali, nikmat keceriaan wajah kita, Allah Ta'ala tarik. Nah, waktu sihat ni kan, nikmat keceriaan wajah kita, Allah Ta'ala tarik. Lesu je muka tengok, je kenapa je, tak sihat lah ustaz, demam lah ustaz. Oh ya ke, keceriaan wajah tu. Nah, bersihnya, happynya muka tu nampak pucat, lesu, satu. Nombor dua, Allah Ta'ala tarik nikmat apa? Nikmat berkata-kata. Nikmat berborak kalau bahasa kita, waktu sakit. Kan? Pergi ziarah orang sakit, kita kenal kawan kita ni, best friend duduk dekat Taman Samudra ni. Lepas habis kuliah subuh, confirm pergi ngetir kedai mamak. Confirm. Duduk kedai mamak pula, kalau hamba Allah ni bersembang, terbalik-terbalik meja dibuat ni tuan-tuan. Tapi waktu sakit, tanya dia, Ji, dah makan dah? Belum. Tadi siapa datang, Ji? Kawan. Ji, tadi doktor tadi cakap apa? Tak ada apa-apa. Dia jawab, kita tanya sepatah, dia jawab sepatah. Nah, itu orang yang kita katakan Allah Ta'ala tarik nikmat berkata-kata bagi dia. Tak nak dah, borak panjang-panjang dah tuan-tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik nikmat apa kalau orang sakit? Nikmat menjamu selera. Kan? Tuan-tuan sakit? Nah, orang kata makan tu pelepah-pelepah ialah tuan-tuan, tak lalu macam biasa. Kan? Kita kenal kawan baik kita ni, duduk Taman Samudra, jiran dekat 30 tahun dah. Nah, dia makanan paling favorite patin masak tempoyak. Paling favorite. Nak jadikan cerita, satu hari sakit, kita pun pergi ziarah dia lah. Tak kira lah hospital ke rumah ke, bawa dah ni. Ni Ji. Nah, ni bang, ni favorite abang ni, saya kenal abang ni, patin masak tempoyak, makanlah bang. Ustaz, tak lalu ustaz. Nah, bawa pula anggur buah tangan, bawa pula apple pergi kan kat hospital. Biasa yang makan tu sakit ke orang jaga pesakit tuan-tuan. Nah, orang jaga pesakit lah. Tapi ada satu benda orang sakit macam mana pun dia tetap nak. Apa dia tuan-tuan? Tetap dia nak. Nah, ustaz. Ustaz dengan siapa datang tu? Dengan rumah. Ni ustaz pun nak bagi tahu lah ni, dah lewat dah ni, ustaz bertugas asar sekejap lagi ni. Ustaz pun nak minta diri dululah. Ni ada sikit ni sagu hati ni, ampau. Yang ampau tu ustaz letak bawah bantal ustaz. Yang tu letak bawah bantal. Duit dia nak tuan-tuan. Nah, sebab tu nikmat kesihatan ni tuan-tuan kena jaga sungguh-sungguh. Nah, di saat kita sihat ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, gunakan sebaik untuk kita bawa bekal. Sebab syarat kita nak bertemu dengan Allah, mati tak semestinya sakit. Saya dalam bulan Syawal ni tuan-tuan, saya ziarah kawan saya punya mak. Waktu mengaji di Pondok Pasir Tumbuh dulu, kawan saya dia punya mak. Tuan-tuan biasa dengar tak nama tempat Teluk Panglima Garang? Biasa dengar tak? Kat atas tu kan, Teluk Panglima Garang, Kelang tu atas sikit. Saya dalam minggu lepas tu, saya pergi ziarah kawan saya ni, kebetulan macam nak raya lah. Mak dia ni tuan-tuan yang rahmati Allah, minta maaf nak cerita, bukan kita nak buka aib, 15 tahun duduk atas katil tuan-tuan, stroke. Makan pun ikut tiup, minum pun ikut tiup, berak pun atas katil, kencing pun atas katil. Sampaikan tuan-tuan yang rahmati Allah, sebab saya tengok, minta maaf cakap tuan-tuan ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala ni belum sampai ajal kematian dia, dia takkan mati. Sampaikan dekat kulit pinggang dia ni tuan-tuan dah buruk dah. Sebab 15 tahun tak bangun, tuan-tuan bayang, just imagine 15 tahun, makan ikut situ, minum ikut situ. Dia tanya pada saya, ustaz macam mana ustaz, mak saya semayang ni ustaz. Nah, saya hari-hari ambilkan wuduk pada mak saya. Tapi ustaz, keliling ni ustaz, saya yakin lah ustaz. Nah, keliling katil saya ni tadi ada najis ustaz, kadang-kadang kencing mak saya. Nah, walaupun kami tukar ustaz, tapi saya yakin ustaz, mesti ada najis. Nak buat macam mana? Nah, ulama kiaskan dengan seorang lelaki yang sil-sil baul. Tahu sil-sil baul? Orang lelaki yang zakar dia ni tadi meniti air kencing sentiasa. Kalau bahasa kita, kalau kereta rosak tu minyak hitam tu orang panggil leaking. Macam tu lah dia tu.
Nah, di zakar dia tu leaking, tup 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 tup, meleleh. Orang panggil dalam kitab sil-sil baul nama dia. Macam mana orang lelaki tu nak semayang? Air kencing ni najis. Ulama kata tidak ada masalah. Balut dah memang keluar, tak boleh nak kontrol. Nah, memang keluar kalau bahasa Kelantan, sokmo-sokmo tu bi air tu. Nah, keluar sentiasa. Ikat elok-elok, balut elok-elok, okey, solat lah, tak ada masalah. Macam ni, saya kata tak ada masalah. Nak buat macam mana? Kau nak angkat mak kau, mana kau larat? 15 tahun tuan-tuan duduk baring atas katil tu tuan-tuan, dah sampai buruk kulit belakang. Minta maaf cakaplah tuan-tuan, dah sampai berulat tuan-tuan yang rahmati Allah. Sampai misi tu hari-hari datang rumah dia. Dia cerita lah saya. Tak tahulah ustaz, mungkin sebenarnya ustaz. Kadang-kadang tuan-tuan, kita pergi ziarah orang ni, macam hari raya ni, bukan kita nak makan sangat, tapi Allah Ta'ala nak ajar kepada kita. Dia tu belajar dengan saya, dia kata apa ustaz, mungkin ujian ni ustaz, bukan ujian pada mak saya, tapi ujian pada saya sebagai anak. Saya pun terfikir, kenapa pula dia cakap macam tu? Mungkin Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana saya berbakti dengan mak dan ayah saya. Bukan Allah Ta'ala uji mak saya. Iyalah, uji mak ayah saya tu satu hal lah. Mungkin mak saya banyak dosa, Allah Ta'ala nak kafarahkan ke, itu tak apalah ustaz. Tapi saya ambil think positif, saya fikir sebenarnya bukan Allah Ta'ala nak uji mak saya, Allah Ta'ala nak uji saya. Macam mana saya ni sebagai seorang anak nak berbakti kepada mak? Allahu Akbar tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Sebab saya tuan-tuan, kadang-kadang kita sebagai seorang ustaz ni, kita memerlukan juga orang nasihat. Tapi dalam kita ziarah tu kita dapat ilmu. Betul apa yang dia ni kata. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala nak uji mak saya ustaz, Allah Ta'ala nak uji saya. Kan orang dulu-dulu selalu sebut ustaz, 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dan ayah. Tapi seorang mak dengan ayah, ibu dengan ayah, dia boleh jaga 10 orang anak. Inilah ustaz, saya kalau boleh saya nak berbakti dengan mak ayah saya sampai habis. 15 tahun tuan-tuan, buruk kulit belakang sampai misi datang hari-hari duk bersih kan. Nak katakan Allah Ta'ala uji, tapi tak meninggal dunia. Sebab tu ajal maut kita tuan-tuan bukan kira sakit. Tadi sihat ni, bukan kira sakit. Berapa ramai orang yang sakit sampai sekarang tak mati? Berapa ramai orang, adakah syarat nak mati tu kena tua? Tak. Kan? Berapa ramai orang-orang muda kita meninggal dunia bawa motor, mati aksiden, lemas dan sebagainya, berapa ramai? Kan? Allahumma salli ala. Kena mati ni kena miskin ke tuan-tuan? Berapa ramai orang kaya mati tuan-tuan? Nah, syarat nak mati ni ulama bagi tahu satu je tuan-tuan. Apa dia? Mesti kena hidup. Ah, itulah syarat mati. Kan? Mesti kena hidup. Bukan semestinya kita kata tua. Bukan semestinya sakit macam tadi. Tua berapa ramai orang tua tak mati, orang muda mati, baby mati, berapa ramai? Sebab kematian tuan-tuan yang rahmati oleh Allah tak mengenal usia, tak mengenal pangkat. Betul, orang yang boleh datang, anak-anak muda yang boleh datang dalam kuliah subuh, dalam solat fardu subuh tuan-tuan, gunakan kesempatan. Nah, sebab yang meninggal dunia tak kira siapa-siapa. Tuan-tuan ni boleh jadi saya mati dulu. Keluar daripada kuliah ni ke tuan-tuan, tersepak batu ke? Nah, lintas contohlah wal'iyazubillah min zalik. Nah, lintas nak pergi seberang ke, tak tengok kiri kanan, nak jadikan cerita. Nah, kemalangan jalan raya. Tuan-tuan umur 60-70, Allah Ta'ala panjangkan hayat lagi. Saya yang 20 lebih 30 ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah meninggal dunia. Bukan syarat. Nah, boleh jadi memang betul kalau ikut adat tuan-tuan mati dulu. 50-60, saya mungkin lambat lagi tuan-tuan. Tapi mungkin saya yang akan mati dulu. Tapi kalau boleh lah tuan-tuan, biarlah tuan-tuan mati dulu tuan-tuan. Nah, biarlah saya hidup lama sikit. Kan? Muda lagi ni, banyak kerja saya nak buat tuan-tuan. Nak bagi tahu kepada kita ujian Allah Ta'ala bagi pada kita terlalu banyak. Nah, sebab tu gunakan nikmat kesihatan yang ada. Datang berjemaah. Tuan-tuan, orang yang jaga berjemaah ni Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, dalam kitab Jawharul Mauhub. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, ulama bawa dalam kitab ni. Dua tip saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Tuan-tuan pegang sampai mati, balik sampai pada anak-anak tuan-tuan, sampai pada menantu tuan-tuan. Soal kita belajar hari ni memang betul lah untuk diri kita. Balik sekejap lagi, jumpa anak-anak ke, menantu ke, masuk dalam grup WhatsApp, bagi tahu. Pagi tadi Ustaz Nazri kuliah subuh bagian-bagian-bagian, bagi tahu. Dua benda tuan-tuan boleh buka dalam kitab Jawharul Mahum.
Nabi janji orang ni takkan apa-apa, takkan miskin, takkan jatuh bankrupt sampai bila-bila. Nabi janji. Ni cerita atas dunia ni. Akhirat cerita lain dululah. Ni cerita atas dunia. Dua tips. Pertama, orang takkan miskin, takkan jadi apa-apa, takkan jadi miskin, takkan jadi bankrupt. Orang yang jaga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Takkan bankrupt. Nah, takkan miskin, takkan apa-apa. Nabi bagi tahu dalam hadis sahih. Orang jaga berjemaah. Cuma macam saya kata tadilah, jaga berjemaah ni kena ada ilmu. Bukan pakai datang solat berjemaah, saf hujung boleh masuk seorang lagi. Saf hujung sana boleh masuk seorang lagi. Dia dah buka saf nombor 3 dah. Ini yang ulama marah ni. Nah, semayang dia sah, tapi orang yang buka saf nombor 3 tadi tu tak jalan 27 dia. Tak dapat 27. Semayang dia sah. Macam gitulah, ada tak semayang kita haram tapi sah. Dia beza, sah beza, terima beza, batal batal sah beza. Kita orang lelaki semayang pakai gelang emas. Orang lelaki haram pakai gelang emas, tapi kita masuk semayang, contoh angkat takbir dekat leher pakai rantai mak kita, rantai emas. Semayang tu sah ke tidak? Sah. Tak ada masalah, tapi perbuatan kita haram. Macam ni ya. Semayang kita sah hujung satu, boleh masuk lagi. Sehujung boleh masuk. Gi buka saf lain. Oh ustaz, saya tak boleh masuk hujung tu ustaz. Tak muat, badan saya besar. Okey, excuse, tak ada masalah. Ustaz, saya tak ngam lah ustaz nak masuk hujung tu. Kenapa tu ada tai cicak, ada tai kucing kebetulan dekat situ ustaz. Kejap lagi lepas habis semayang baru saya nak bersihkan. Saya buka saf lain. Tak apa, tak ada masalah. Dia panggil uzur syar'i dalam kitab. Tapi boleh sangat masuk. Alamak. Kan kadang-kadang kita semayang kan, imam selalu sebut, luruskan saf dan rapatkan saf. Ada orang datang tanya saya, ustaz, tak payah sebutkan lurus lah ustaz. Dah memang lurus dah ni lah. Dah ada line dah ni. Nah, sebab Nabi, di zaman Nabi, Nabi sebut, istau sufufakum waqtajidu, luruskan dan rapatkan saf. Tapi zaman kita ni ustaz, dah ada line dah ustaz. Confirm takkan bengkang-bengkuk. Tak apalah, saya kata sebutlah. Ustaz tekankan bab rapat bahu bertemu bahu. Ramai daripada kalangan berjemaah pergi semayang mana-mana tak nak rapat. Memang betul pun. Nah, jemaah ni tegur saya lah. Ustaz cuba dalam kuliah tu suruh orang rapatnya. Ni kadang-kadang ustaz, saya tarik orang sebelah nak minta rapat. Dia tengok saya macam nak makan saya ustaz. Nah, dia tengok saya tu. Kita tariklah rapat sikit, nak bahu bertemu bahu. Janganlah bagi renggang. Lepas habis solat dia tegur saya. Dia kata nanti susah nak duduk tahiyat akhir. Nak duduk tawarruk, kata dia. Ya Allah, ya Rabbi, ni penting ilmu. Bukan semata-mata datang berjemaah. Kalau dah duduk, nak duduk tahiyat akhir keluar kaki tu, tak boleh. Dimaafkan, boleh duduk macam mana duduk antara dua sujud. Dia panggil duduk iftirash, boleh. Tak ada masalah. Dia yang dalam mazhab Syafi'i, dia kata makruh tu mana? Boleh sangat keluarkan kaki, tapi tak nak keluarkan kaki. Yes, itu baru makruh. Duduk tahiyat akhir tu. Tapi kalau dah kita duduk sah pertama tu, kadang-kadang sempit. Betul? Rapat sangat. Jadi bila mana kita nak duduk tahiyat akhir, tak boleh. Takut-takut kita keluarkan kaki, orang sebelah nanti tuan-tuan, kita duduk atas peha dia. Nah, tu yang ulama' jaga kat situ. Nah, saya pernah kena tuan-tuan satu hari. Ya Allah, abang tu tuan-tuan, dia punya poket penuh kunci tuan-tuan. Nah, saya, ya Allah, dalam hati abang, abang ni memang, ya Allah, dalam hati ni, kurang ajarnya abang ni, ya Allah. Kau duduklah, aku sakit, menyucuk ngam-ngam kena peha saya, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, kata. Nah, dia banyak, wallahualam dia kerja apa, kunci banyak, nak dia pakai seluar macam pomen tu, yang ada tepi, ada poket tu, tuan-tuan. Dia duduk tu, betul-betul bertimpa atas kita. Ya Allah, ya Rabbi, boleh tak ada masalah. Cuma kadang-kadang setengah daripada kita nak jaga duduk tahiyat akhir sampai renggang kita punya saf. Ini masalah. Nah, kadang-kadang ini masalah. Jadi kita rapatkan saf dulu. Kalau boleh, sesuai, tak memudaratkan kiri dan kanan kita. Yes, duduk tawarruk. Itu alhamdulillah. Tapi dah tak boleh ustaz, memang kecil sangat saya duduk. Ya Allah, peha saya ni rapat ustaz. Tak perlulah duduk tawarruk tu. Tidak ada masalah. Duduk macam mana duduk antara dua sujud. Jaga berjemaah. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, takkan apa-apa, takkan miskin orang jaga berjemaah. Nah. Susah jaga berjemaah ni tuan-tuan.
Waktu duduk dalam kuliah Al-Habib Ali Zainal Abidin, dia sebut apa tuan-tuan? Orang yang boleh jaga lima waktu akhir zaman ni, setengah ulama' berpendapat dialah sebenarnya awliya'illah. Dialah sebenarnya wali-wali Allah. Dia boleh jaga lima waktu berjemaah. Tuan-tuan ingat senang ke? Lagi-lagi pula, dia boleh jaga 40 hari, 40 malam, 200 waktu takbiratul ula. Tahu takbiratul ula? Dia boleh jaga. Maksudnya, imam ni dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dekat belakang tu, makmum tu dia angkat takbir. Takbiratul ula ni ada tiga tempat. Pertama, sebelum baca Al-Fatihah. Yang kedua, sebelum imam tu baca surah lazim. Yang ketiga, sebelum imam tu rukuk. Maksudnya, dia takkan masbuk. Dia takkan tambah rakaat. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tambah rakaat. Itu tak ada takbiratul ula. Takbiratul ula ni apa? Imam rakaat pertama, dia rakaat pertama. Yang paling terbaik, sebelum imam baca Al-Fatihah, dia sudah angkat takbir. Maksudnya sebelum imam baca Al-Fatihah, sama-sama baca iftitah lah masa tu. Okey? Imam ni tadi dah angkat takbir, dia pun angkat takbir. Yes, ini dipanggilkan takbiratul ula. Bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib, takbiratul ula sunat. Sehingga kan Nabi SAW bawa dalam hadis Al-Imam Tirmizi, Imam Tirmizi keluarkan satu kenyataan, orang yang boleh jaga 40 hari 40 malam dengan makna 200 waktu, dia boleh jaga takbiratul ula secara direct, jangan putus walaupun satu waktu. Nabi janji dua pelepasan pada dia. Yang pertama, dia takkan ada sifat munafik dalam diri dia. Munafik ni dalam ni dia tipu pada Allah, dalam ni dia kupu pada Allah. Tapi bila dekat luar, dia nampak orang Islam, dia pergi dekat orang Islam. Nampak orang kapi macam berat, macam nak menang, dia pergi dekat orang kapi. Ha ni banyak. Nah, munafik, dia akan bebas. Yang kedua, Nabi bagi tahu tuan-tuan, orang ni tadi akan dijauhkan oleh Allah, dan Nabi janji tubuh badan dia tidak akan dijilat api neraka Allah. Ni dua kelebihan takbiratul ula. Sebab tu jemaah ni jaga. Nah, Nabi bagi tahu cukup-cukup penting. Sehingga kan ada pendapat kata orang yang tak jaga solat ni tuan-tuan, bukan berjemaah lah, dia tak jaga solat, rasa nak solat, solat, rasa tak nak solat, solat, tidak ada bahagian dia hidup di atas muka bumi Allah. Maksudnya dia buat benda semua tak jadi. Nah, sebab tu jaga berjemaah ni penting tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nah, pesan pada anak-anak kita. Yang kedua, orang yang jaga berjemaah, orang yang takkan papa sampai bila-bila, orang yang kita katakan takkan jatuh miskin sampai bila-bila, Nabi sebut dalam hadis, setiap daripada waktu dia berlalu, kita buat misal mudah-mudah lah, lepas solat lah, dia tak pernah lekang di bibir dia, di mulut dia, di lidah dia, dia mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa dia. Orang yang doakan kebaikan, tak kisahlah mak ayah dia hidup lagi ke, dah meninggal ke, dia doa. Lepas tu imam doa tadi, Allahumma ufirli, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah, waliwalidayah, dosa anak-anak kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah, minta ampun. Orang yang doakan pada mak dan ayah, sama ada mak dia hidup ataupun mak dia dah meninggal dunia, tak lekang di bibir dia doakan mak dia luas kubur, jauhkan mak dia kalau kata dalam kubur daripada lubang-lubang api neraka. Kalau kata mak dia hidup, minta tolong mak dia sihat. Kalau minta mak dia masih hidup, tolong bagikan mak dia istiqamah. Dia doa sentiasa pada mak dan ayah dia. Nabi kata orang ni takkan jatuh miskin, takkan jatuh apa-apa. Maksud ulama tak miskin, tak apa-apa tuan-tuan, jangan salah erti. Bukanlah tak miskin, tak apa-apa ni jadi macam Datuk Alif Syukri tu tuan-tuan. Jadi macam Datuk Vida tu, bukan. Bukan jadi kaya. Nah, maksud ulama uraikan tak apa-apa, tak miskin daripada hadis Nabi ni, rezeki cukup. Berkat kalau bahasa kita. Ha, tu dia. Gaji 3,000 pun dulu anak tak ada, alhamdulillah. Sekarang ada 3 orang pun, 3,000 pun cukup juga. Sungguh, berjemaah ni dia berkatkan rezeki kita. Nah, sampai sahabat saya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan sahabat, sekarang sahabat lah, saya kuliah di Kuartus Hospital Lampang, Surah Al-Ikhlas, buat ceramah perdana berkenaan dengan solat berjemaah. Buat ceramah perdana, hamba Allah ni duduk tingkat 2, dia tak pernah turun berjemaah. Dia datang jumpa saya. Tapi ustaz, waktu ustaz datang ceramah perdana, saya tergerak hati nak tengok siapakah penceramah tu.
Nah, dia pun turun tuan-tuan, kebetulan saya tengah cerita tentang kelebihan berjemaah berkenaan dengan berkat rezeki Allah Ta'ala luaskan rezeki kita. Ingat macam saya sebutlah, rezeki jangan nampak duit semata-mata. Rezeki balik rumah kita jaga berjemaah, seronok tengok anak-anak kita tuan-tuan mengaji Quran. Rumah kita dulu tak tutup aurat dengan baik, alhamdulillah sekarang tutup aurat dengan baik. Dulu rumah kita tuan-tuan kalau TV, laptop ni ya Allah suka betul. Sekarang tuan-tuan kelebihan berjemaah Allah Ta'ala baikkan dia tuan-tuan, gemar pada Quran. Ha, ni. Rezeki. Nah, sampaikan dia turun dengar kuliah saya. Dia datang tuan-tuan yang rahmati Allah, dia kata, "Apa ustaz, saya gaji 3000, rumah saya gaji 3000. Anak kami ada 3 orang, campur 6000 ustaz, rasa tak pernah cukup." Tapi betul ustaz, saya jemaah, saya lintang bukang, tak pernah turun ustaz berjemaah. Nah, semayang pun semayang dekat rumah sorang-sorang je ustaz. Tapi waktu ustaz cakap berjemaah tu, saya cuba berpegang dengan apa yang ustaz kata, saya yakin. Saya bagi tahu dengan rumah saya, "Awak berhentilah kerja, jaga anak dekat rumah 3 orang." Saya yakin ustaz, Allah Ta'ala bagi rezeki. Betul ustaz, selang beberapa tempoh masa, rumah saya pun berhenti kerja, jaga anak 3 orang. Sebab jaga anak 3 orang ni hantar nasri semua, hantar pusat asuhan. Tak apalah ustaz, biar duduk di bawah kami, kami yang jaga anak kami, Allah Ta'ala bayar cash pada saya, dapat kenaikan pangkat. Tapi ustaz, satu benda yang saya nak berterima kasih sangat pada ustaz, saya tak pernah terfikir rezeki ni akan dapat pada saya. Saya pun tanya pada dia, "Apa dia bang?" "Allah ustaz, saya rasa nak peluk ustaz." Ini cerita depan-depan. "Ustaz boleh tak peluk sikit?" "Ah, yelah bang, peluklah bang." Dia pun peluk. "Terima kasih ustaz. Ya Allah." "Yelah, apa benda tu bang? Apa yang abang dapat nikmat tu?" "Ustaz, ustaz janji lah, ustaz jangan marah dengan saya." "La ilaha illallah, apa benda bang? Cakaplah cepat." "Ustaz, saya ni tak tahulah nak berterima kasih. Rasa macam tak tahulah ustaz, seronok sangat bila dengar kuliah ustaz." "Yelah, apa benda bang? Cubalah cakap cepat." "Ustaz, baru-baru ni ustaz, dengan kelebihan berjemaah, baru-baru ni ustaz, saya menikah seorang lagi ustaz." "La ilaha illallah tuan-tuan. Ni tengok berjemaah pun boleh menikah seorang lagi. Aku tok guru dia pun tak menikah seorang lagi tuan-tuan. Dia anak murid aku tuan-tuan, berjemaah tu jaga boleh menikah seorang lagi. Gaji 3000 ya, bukan banyak. Nah, nak cerita berkat rezeki Allah Ta'ala bagi pada dia tuan-tuan. Kita tak boleh gambarkan. Nah, saya pun jealous lah dengan dia tuan-tuan. Dia kata pula dengan saya, "Ustaz takut bini kurang ajar betul tuan-tuan." Nah, ustaz jawablah, "Bukan ustaz takut bini, bini yang tak takut kat ustaz. Balik macam biasa je tuan-tuan." Ah, ni kata kelebihan kita berjemaah. Sebab tu kita gunakan kesempatan yang ada, ruang waktu yang ada, jaga berjemaah. Hari ni kita tengok budak-budak cari duit, member saya banyak buat grab food. Kalau tuan-tuan perasan, budak-budak muda naik motor ada warna hijau beg kat belakang, member saya buat. Saya kata, "Kau tak letih ke? Siang kau kerja office hour 8-5, malam kau buat lagi part time grab food, hantar makanan ke rumah-rumah orang." Kan sekarang dah mudah, macam KFC pizza tu. Sekarang tuan-tuan nak makan apa, klik di ujung ni. Nak makan western ke, nasi goreng ke, apa benda ke, spaghetti ke, apa benda, klik je dekat phone ni, orang akan hantar depan rumah tuan-tuan. Saya kata, "Bagus kau buat kerja macam ni, tapi kau percaya cakap aku, kau jaga jemaah, Allah Ta'ala cukupkan rezeki kau." Nah, dia bagi tahu dengan saya lah, tak cukup gaji dia. Ada anak bayar sewa rumah, sewa kereta, ansuran motor, insurans, top up, bla 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 bla. "Tak cukup ustaz, ni saya buat part time." Saya kata, "Bagus lah. Daripada kau melepak tak tentu hala, lebih baik kau buat kerja manfaat ni." Tapi saya kata dengan dia, jaga berjemaah 5 waktu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berkatkan rezeki kita, Allah Ta'ala akan cukupkan rezeki kita. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, rasa ustaz cukup dululah kuliah kita pejam celik 7.25, dekat habis sejam dah tuan-tuan. Tuan-tuan sedaplah dengar je aku ni duk minum air, minum air, minum air. Nak kering tekak ni, tak tahulah lepas ni nasi lemak ke nasi biryani tuan-tuan. Nah, jadi insyaAllah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, kalau ada rezeki, ada masa tuan-tuan, kita sambunglah lagi kuliah-kuliah kita, tajuk-tajuk kuliah kita. Mudah-mudahan ustaz doakan semua kita yang berada di dalam majlis yang mulia ini tuan-tuan, dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan keberkatan oleh Allah SWT, jauh daripada murka Allah SWT, dapat menjadi seorang anak yang soleh dan soleha. Dan yang paling penting, insyaAllah kita semua akan berjumpa di dalam syurga Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa
wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu 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 Allahu.